Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, kembali merilis laporan kejadian gempa pada Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023, siang. Gempa kali ini terjadi di Paser, Kalimantan Timur. Gempa berkekuatan magnitudo 4,1 terjadi pada pukul 11.07 waktu Indonesia Barat. Gempa berlokasi di 60 km timur Laut Paser. Gempa ini terbilang dangkal yakni pada kedalaman 10 km saja. Sebelumnya pada Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023, malam hingga Minggu dini hari tadi Maluku setidaknya diguncang 3 kali gempa berkekuatan cukup besar. Paling besar terjadi pada dini hari tadi berkekuatan magnitudo 5,6.